bayar. Kalian kagak mau bayar? Bajul ini. Gua bilang apa? Kalian bayar! Itu hancurin semuanya lo! Dia tanggung pelaris, Pak! Besok-besok kalau gak mau bayar, gua hancurin lo semua! Assalamualaikum. Man. Gerobak lu dihancurin orang, Man. Kok bisa sih, Bang Nasir? Emangnya gua salah apa? Udah, ikut dulu, yuk, ayo ikut. Bang Sulaiman, bisa ikut ya? Nggak usah, Irsa, kamu tetap aja di sini. Kalau misalnya kamu ikut, bahaya. Ayo, Bang Nasir. Sulaiman, hati-hati anak ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, udah lo beresin kan? Pokoknya tenang, Bos, beres semua. Yakin, Bos? Nah, pokoknya tunggu di sana, Bos. Lo jangan beres-beres aja, awas aja lo kalau sampai gagal. Astagfirullahaladzim, ini kenapa gerobak gue bisa jadi hancur kayak gini sih? Astagfirullahaladzim. Ini ulah anak buahnya Bilqis, Sulaiman. Gua gak terima nih, Bang. Gua harus bikin perhitungan sama si Bilqis. Bukan masalah Bilqisnya, Man. Tapi anak buahnya. Lu bisa bonyok ntar dikeroyok. Udahlah, yuk beresin. Ayo, Man. Yuk. Payah kalian semua. Tomsir kalian gak yang berani lawan si Bilqis. Biar gua ngarepin sendiri. Gak usah pakai kekerasan, Man. Ingat ibu lu lagi sakit. Yuk, beresin. Yuk. Stefan. Ya, tapi ini gerobak gua, Bang. Gua gimana lagi mau nyari uang, Bang? Mana nih anak gua lo? Tenang dong, Bos. No, datang, no. Gimana? Jangan bilang lu gak berhasil. Oh, beres, Bos. Semuanya sudah saya rapikan, Bos. Pokoknya sih, Bos, kalau ada apa-apa, tinggal telepon kita, Bos. Gitu dong. Itu baru namanya anak buah gue. Yeah. Kalau misalnya lu berdua berhasil, berarti ada imbalan buat lu. Ini duit buat lo. Lo pada kerja hari ini. Iya, Bos. Ini gimana? Jatah gua mana? Bos, Bang Slamet kan udah dapat jatahnya sendiri. Yeah. Slamet! Balikin gak? Lo kan cuma nyuruh-nyuruh doang kan? Iya. Lo ikut ngancurin tuh warung gak? Iya. Balikin! Mata duitan banget sih lo. Malu-maluin gue aja. Ambil tuh duit lo. Bang, jangan gitulah. Nih, jatah lu sebenarnya segini. Ini kenapa jadi semuanya berantakan kayak gini sih? Oh my, gimana gue mau nyari uang kalau kayak gini? Istighfar, Man. Ayo, Man. Beresin. Udah, yuk. Ya Allah, Bang. Ini kenapa bisa sampai gini? Iya, Aisyah tahu caranya. Ini pasti dipaku ya, Bang, ya? Aisyah udah gak usah gak apa-apa. Maaf, Bang. Aisyah gak sengaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya gue ganggu orang pacaran nih. Bilqis, kamu mau ngapain sih datang ke sini lagi? Nggak cukup apa? Kamu ngerusak gerobak saya, sekarang kamu mau datang ke sini mengajak-ajak saya? Sabar, Bang, sabar. Sulaiman, aku itu ke sini malah mau bantuin kamu. Ini aku kasih tahu ya. Kalau kamu butuh modal lagi, aku mau kok bantuin kamu. Jangan berharap kalau saya ini mau dibantu sama kamu. Mungkin orang lain di luar sana bisa kamu bohongin, tapi nggak saya. Ide. Siapa lu, Sulaiman? Kalau nggak mau ya udah, nggak usah marah-marah. Ribet amat. Sulaiman, kamu tuh gak boleh kasar sama orang yang ngebantu kamu. Dia itu munafik, Bu. Niatnya gak mungkin baik. Dia pasti punya rencana jahat di balik itu. Udah banyak yang ketipu sama dia. Kalau belum terbukti, itu namanya suuzon, Sulaiman. Ibu pikir ilmu agama yang diajarkan membuat hati kamu lembut. Tapi sikapmu tidak mencerminkan itu. Iya, Bang. Jangan memutuskan apapun di saat amarah itu menguasai. Ya udah, jual kalung ini untuk modal usaha kamu. Kan uangnya bisa dipakai. Ibu. Tapi kan itu perhiasannya ibu. Ya gak apa-apa. Alhamdulillah. Makasih, Bu. Makasih banyak, Bu.
Insya Allah kalung ini bermanfaat. Iya, kamu harus semangat jualannya lagi, ya. Gaduh-gaduh. Bang Nasir, lo kerja lagi, Man? Alhamdulillah, Bang. Ini ramean pada habis dari mana? Dari rumahnya Bilqis. Pada minjem duit? Ya, gimana, Man? Sekarang ini cuma Bilqis yang bisa nolong kita. Bang, Sulaiman kasih tahu nih ya, Bang. Abang pernah nggak tidur sama ibu abang sendiri? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Man, kok lu ngomong kayak begitu, Man? Uangnya Bilqis itu uang riba. Bang, dosa makan riba itu lebih besar daripada kita tidur sama ibu kita sendiri. Astagfirullahaladzim. Jadi gimana nih, Man? Ini kan duit udah tangan gua nih. Masa gua balikin? Lu tahu sendiri kan pengawalnya Bilqis. Gini aja. Uang yang udah dipinjemin, balikin lagi sama bunganya. Nanti anak buahnya Bilqis biar gua yang hadapin. Iya deh, Man. Yaudah, gue jalan dulu ya, Bang. Iya. Gaduh-gaduh. Untung. Setelah Sulaiman menghasut warga di sini supaya gak pinjem uang ke saya, sekarang Ibu Nur ikut-ikutan ngejual kalung emas ini ke Aisyah, bukan ke saya. Kenapa, Bu? Nah, Bilqis, mungkin Sulaiman kemarin ketemu hanya dengan Aisyah. Makanya dijual ke Aisyah. Ibu tahu kan, sistem perdagangan di kampung ini itu saya yang atur. Warga di sini juga semua udah tahu. Ibu kan warga di sini, harusnya ibu tahu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia nih orangnya. Bilqis, saya minta maaf kalau misalnya itu bikin tersinggung Bilqis. Tapi niat saya itu cuma mau bantu Bang Sulaiman kok. Yakin? Cuma mau bantuin doang. Bilang aja kamu tuh naksir kan sama Sulaiman. Nah, ini teh kamar tidur. Awas, jangan suka pahili. Kok jadi kamar mandi kamu mah. Dagang apa ini? Hah? Sungguh siapa dagang di sini? Maaf, Kang. Saya dagang gado-gado. Sudah minta izin belum? Harus izin dulu. Nggak boleh nggak izin. Main dagang-dagang wae di sini. Kalau gitu saya minta izin sama siapa ya, Kang? Sama saya mandoknya. Iya, udah, Kang. Kalau gitu saya minta izin. Saya boleh ya, Kang, kalau misalnya dagang di sini, Kang? Dagang di sini boleh. Mau minta izin kamu, Teh? Ulah tegang, relax, just kidding, saya mah tuh. Ah, sok dagang di sini biar anak buah saya makan sama kamu ya di sini. Makasih, Kang. Gimana sebagai tanda terima kasih? Saya bikinin gado-gado. Aduh, jangan manete ke dagang di sini yang pedes ya. Santai ya. Yang pedes. Satu. Ah, silakan. Satu setengah maksudnya. Ya. Satu setengah. Bah, lihat perut saya. Dasar gatel. Bos. Dapat, Bos. Lagi nih, apalagi sih, bos? Barusan, saya lihat Sulaiman jualan dekat proyek, bos. Kamu yakin? Yakin, bos. Duh, itu gara-gara kalian berdua nih. Kalau nggak karena kalung ini dijual, Sulaiman pasti nggak bisa jualan. Lihat aja ya, aku pasti bakal buktiin si Sulaiman pasti bakal tunduk di kaki ini dan minta maaf. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada Bilqis. Bukakan hatinya Bilqis. Ini dia nih biang keroknya. Selamat, lo beresin sekarang juga nih orang. Mane, hah? Wah, ini bikin onar di sini, hah? Berani kah saya, macam-macam. Siapa lu, hah? Sok, aduh, sok, tahu sok, hah? Alah, siapa? Sok.
Selamat, lu malu-maluin gue aja, bangun dong. Was ya kain, ha? Lu ngapain ikut campur sih? Lawan, 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 lawan. Untung kaki saya lagi sakit, kalau nggak lagi sakit tambuyak maneh mati di sini. Udah, ada apa ini? Bang Naga, maaf nih saya jadi ikut campur. Itu teman kalian udah terluka. Bang Naga, Naki, Kubegi, Mulani persoalan, oh. Sisinyo, dang mengaledek Bang Naga. Sisinyo, Bang Naga, story macam begitu. Kalau dibahas sambung, itu lala. Lai, lu gak mau buat di sisinyo. Masih emosinya di mana? Tuh main pukul di mana? Tuh au. Ose itu baru ucap itu, wah. Ose itu baru ucap itu, dan ada suara keras-keras itu, deng beta. Ose, sudah. Bang Naga, nunga mardamai mahipa. Rap saling marduku. Markarejo bisu. Ose, sudah. Kasih salah. Sudahlah, nunga. Ah, gitu. Tapi gak salah paham, wah kakak lu sebenguk mah. Terus kan itu, gak apa ini? Lu sih, kena nih gua. Sulaiman mah hebat. Eta, tiasa nyarios segala macam teh di mana? Alhamdulillah, Kang. Abdi mah tidak letik. Terus bisa nguasaan segala bahasa daerah. Oh. Jika nama, iya terus papasten di Gusti Allah. Hatur nuhun ya, ya. Sami-sami, Kang. Kalau gitu, saya balik dulu. Sok, mangga. Entah abdi kan itunya. Biasa, mam gado-gado. Terima kasih, Neng. Makanannya enak. Enak, kan? Namanya juga ditraktir, udah pasti enak, Kang. Iya, saya juga minta maaf. Maaf. Iya, habis kagebugin eta tah seta. Enggak masalah. Ngomong-ngomong soal enak. Dadah. Ini uang sama saya enggak seberapa. Buat Akang aja. Bang. Tapi, tunggu dulu. Saya ada satu permintaan. Saya itu kan benci banget ya dengan yang namanya Sulaiman. Jadi saya minta mulai besok Sulaiman enggak dagang lagi di proyek ini. Neng, gimana ya? Gado-gado si Sulaiman teh enak. Jadi mulut sama perut saya teh sudah cocok makan gado-gadonya si Sulaiman. Kenapa harus diusir atuh, Neng? Alasan. Kenapa sih kurang? Kurang berapa, Kang? 5 juta, 10 juta. Neng, bukan masalah ditambahin atau tidak ditambahin. Semakin Neng ngasih uang banyak ke saya juga, saya mah semakin tidak mau melepas Sulaiman. Di kampung ini itu semuanya enggak berguna. Termasuk Allah sama perut buncit lo ini enggak berguna. Buang-buang waktu gue ngeraktir lo. Ayo. Marah-marah ke saya. Pukul-pukul perut. Suka. Suka pasti. Alah, suka. Aduh, ini tukang gadukan lama kali nih. Aduh, bola sini. Aduh, kau ini. Ini gadukan lama kali kau ini. Satu lagi, bentar ya. Bentar. Bang, beli bang. Iya. Saya pesan 50 bungkus. 50 bungkus? Iya, bang. Kemarin saya nyobain beli gado-gado di sini. Enak banget rasanya. Makanya sekarang saya pesan 50 bungkus. Alhamdulillah. Ya udah Bu, kalau gitu saya siapin buat besok 50 bungkus ya. Tapi saya minta satu bungkus dulu dibikinin sekarang, ya. Sekarang. Ya, satu, ya. Pak. Jadi isukan teh saha urusan orang? Hah? Tuh sama yang kerja semua, saha urusan? Udah, tenang teman-teman semua. Besok saya bakalan masih dagang di sini. Kan ada ibu yang buat ngurus-ngurus pesanan 50 bungkus. Gitu, tenang. Ayo anak-anak, dibuka ya kroyek. Lanjutin lagi dari bacanya kemarin ya. Astagfirullahaladzim, gue telat lagi sholat jemaah. Kamu melihat aja ya. Bareng-bareng.
Telat lagi ya? Iya bang. Dulu lu pernah ngomong sama gue, Nasir, lu boleh berdunia, tapi akhirat tetap prioritas utama. Dan lu juga bilang sama gue, kalau misalnya sholat itu harus di awal waktu. Lu inget gak? Iya gue inget bang, gue sering nasihatin lu. Sekarang kenapa? Sibuk nyari duit. Nyari duit bukan berdunia tuh. Yaudah lu sholat dulu deh. Tunggu sebentar ya, anak-anak. Lanjutin bacaan. Bang Nasir, Nesa juga takut kalau Bang Sulaiman itu semakin jauh sama Allah karena dia sibuk berdagang. Kita doakan aja, ya. Aisyah, senang kalau misalnya Sulaiman kembali kayak dulu. Iya, Bang Nasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu nonton sinetron sampai segitu ya. Kayak nangis segala. Ibu bukan nonton sinetron, tapi ibu lagi lihat orang berjamaah haji. Betapa bahagianya ibu jika ada berada di situ, nak. Ya udah, Sulaiman doain biar ibu terus sehat, biar ibu bisa datang ke sana. Tapi ibu takut umur ibu gak sampai ke sana. Ibu jangan ngomong kayak gitu dong, Bu. Ibu kan masih sehat. Ibu masih muda. Masih segar. Ibu pasti bisa kesana. Manusia di dunia ini hanya menunggu mati. Kita gak tahu umur kita sampai di mana. Ya Allah. Panggil aku ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik. Sulaiman. Lu. Lu nekat lu man. Lu minjem duit dari Bilqis lu. Iya bang. Gua udah gak ada pilihan lain. Sebenarnya gue butuh uang buat ngembangin dagangan gue sama ibu, ibu mau naik haji. Astagfirullahaladzim. Kalau ibu lu tahu lu minjem duit dari Bilqis, dia juga gak mau. Lu tahu kan dia ini lintas darat kan. Udah kadung bang, gue udah siap buat terima semua risikonya. Lu udah berubah man. Hei Nasir, lu tuh ya jadi orang jangan sok suci ya. Lu berani sama gue? Selamat, kasih nih orang pelajaran biar jangan sok suci lagi. Aduh. Ini akibatnya orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Bukan ikut campur, gua nggak mau teman gua berurusan dengan orang kayak lo. Assalamualaikum. Hei, lu gimana sih? Kurang ajar lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, selamat ya. Saya doakan ibu jadi haji yang mabrur. Jangan lupa ya bu, sebut nama saya di depan Ka'bah supaya saya juga bisa berangkat haji kayak ibu. Saya juga bu, ikut didoain. Nama saya Selamat Widi Sono bin Abdul Qadir. Ya udah, kamu hati-hati di rumah, jaga kesehatan dan jangan terlalu diporsir kerja kamu ya. Aisyah, ibu nitip Sulaiman ya. Insya Allah, bu. Emangnya Sulaiman anak kecil, bu. Pakai dititip segala. Alhamdulillah, ibu punya anak kayak Sulaiman ya, bu. Bisa biayain ibu naik haji. Mudah-mudahan ibu Nur jadi haji yang mabrur, bu ya. Amin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oh iya, bu. Oh iya bu, ibu saya anterin aja yuk. Kebetulan mobil saya muat untuk 4 orang. Tapi yang gak berkepentingan kayak Aisyah, di rumah aja ya. Gak usah, udah pesen taksi. Kita naik taksi aja, jadi bisa bareng sama Aisyah.
Man, taksinya udah datang kan? Aisyah lagi. Bos, cemburu apa gimana sih? Lu banyak nanya ya. Lu berisik banget, emang lu pernah cemburu sama cewek? Mendingan lu diem aja. Ah, si bos marah-marah mulu. Kalau tahu kamu pakai uang Bilqis untuk pergi ibu ke haji, ibu gak akan berangkat. Astagfirullahaladzim, Sulaiman. Bu, cuman ini satu-satunya cara supaya Sulaiman bisa dapat uang besar. Sulaiman mohon ibu bisa ngerti. Enggak, ibu menyesal Sulaiman sudah pergi ke haji pakai uang riba. Kamu itu sama dengan mencuci piring pakai air selokan, enggak mungkin bisa dibersihkan. Bu Sulaiman mohon, ibu lagi sakit. Sulaiman harus antar ibu ke dokter biar ibu bisa cepat sembuh. Tolong buka pintunya, Bu. Ibu benar-benar bingung. Bagaimana cara menebus dosa ibu? Karena telah memakai uang riba untuk pergi ke haji. Bu, harusnya Sulaiman minta izin dulu sama ibu. Sulaiman salah, Bu. Sulaiman cuma mau baikin ibu. Udah itu aja. Pedulikan saja dosamu. Di dunia ini hanya permainan Sulaiman. Yang kita kejar itu akhirat. Semoga Allah bisa ngerti kalau ini semua bukan salah ibu, tapi salah Sulaiman. Tolong salahin Sulaiman aja, Bu. Tapi yang penting sekarang, ibu buka dulu pintunya. Karena Sulaiman harus antar ibu ke dokter, ibu kan lagi sakit. Ayo, Bu, buka pintunya, Bu. Bilqis kenapa ini? Gak tahu bang, tadi Aisyah lewat Bilqis sudah kayak gini. Stinger Bilqis. Bilqis? Bang? Bilqis? Astagfirullahaladzim. Bilqis, ini gue Sulaiman. Ini Selamat mana sih? Cuma Selamat yang bisa ngertiin Bilqis. Gak tahu bang, dari tadi gak ada bang Selamat. Mungkin ini hukuman dari Allah. Karena selama ini Bilqis main riba. Aduh, emangnya bisa sampai kayak gitu bang? Allah berfirman, orang-orang yang makan riba tidak bisa berdiri, melainkan berdirinya seperti orang kesetanan, karena tekanan penyakit gila, man. Kita yang surat Al-Baqarah kan, ayat 275. Ini kan dulu lu yang ngajarin gue, man. Iya, tapi kan itu di akhirat, bang. Ini kan Bilqis masih hidup. Kalau ini gimana nih, man? Pasti ada orang yang mau sengaja nyelakin Bilqis. Tolongin gua, Bang Selamat, kemana aja sih bang? Kasian Bilqis bang. Sulaiman, tolongin gue takut Sulaiman. Bilqis begitu gara-gara gue kirim telur sama dia tuh Sulaiman. Gue dendam, dendam awalnya, dendam. Dia perlakuan gue
seperti sampah Sulaiman, padahal gue itu sudah mengabdi sama keluarga mereka Sulaiman. Astagfirullahaladzim. Jadi Bang Slamet yang udah ngirim ke lu? Iya. Aduh Bang Slamet, Bang Slamet kenapa ngelakuin kayak gitu Bang? Bang Slamet udah melakukan syirik, menyerahkan kekuasaan untuk menyakiti orang. Nah atukun, itu dosa besar Bang. Sulaiman, gue mimpi didatangin Raja Jin Sulaiman. Serem banget Sulaiman, serem. Gue jadi gak tenang Sulaiman, hidup gue kayak dikejar-kejar dosa Sulaiman. Cuman lu Sulaiman yang bisa nolong gue, tolong. Tolong. Dimimpiin Raja Jin. Ya Sulaiman, di dalam mimpi gue Raja Jin itu sebut-sebut nama lu. Cuman lu yang takutin dia Sulaiman. Ya udah, gue bakalan bantuin Bang Slamet pakai doa ya, biar gak dimimpin lagi sama Raja Jin. Alhamdulillah. Tapi Bang Slamet juga harus bertobat, tobatan nasuha, dan janji gak akan ngulangin hal itu lagi. Ya, gue janji Sulaiman akan tobat, dan gue janji tidak akan melakukan hal-hal seperti itu lagi Sulaiman. Alhamdulillah ya Allah. Ya udah kalau gitu gue pulang dulu ya, ibu gue lagi sakit. Ya Sulaiman, terima kasih Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sulaiman. Ibu, ya Allah Bu, ibu kok sakitnya malah tambah parah kayak gini sih Bu? Bu, ayo kita harus ke rumah sakit sekarang juga Bu. Ayo Bu, Bu. Ayo Bu. Bu. Sulaiman, ya Allah, hamba ikhlas ya Allah, hamba ikhlas ya Allah. Allah sih Bu, jangan ngomong kayak gitu dong Bu. Sulaiman sayang sama ibu. Sulaiman, dengar ibu. Dengar ibu nak. Ibu mau kamu kembali ke jalan Allah. Ibu ingin nanti kita berkumpul lagi di surga Sulaiman. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Sulaiman janji Bu. Sulaiman janji. Ibu. 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 Gara-gara ibu lu meninggal, lu batalin pesanan gua. Gua jadi malu sama partner bisnis gua. Kaya lu. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Man? Alhamdulillah, Bang. Gua bangkrut. Lu gimana sih? Lu bangkrut. Barang-barang lu tadi dibawa semua. Lu barusan bilang alhamdulillah. Iya, kan alhamdulillah itu pukulan pertama, Bang. Kalau alhamdulillah tantaran yang ada, kita tuh gak sabar. Gue ikhlas kok Bang, kalau misalnya semua harta gue itu diambil sama Allah. Mudah-mudahan lu benar-benar sabar dan ikhlas ya Bang. Shadaqallahul Azim. Nah, sekarang kalian berdua lanjut baca surat Al-Jin dari ayat 1-9 ya. Senang sekarang gue ngeliat lu Man. Lu lebih tenang, lebih kalem. Roman wajah lu juga sekarang lebih bersinar. Itu karena kebanyakan wudhu tuh. Beda seperti yang kemarin, luwak wajah lu. Alhamdulillah Bang Nasir. Dulu waktu saya banyak uang, saya sedikit bisa bersyukur Bang. Justru saya khawatir, saya cemas kalau saya jatuh miskin. Tapi waktu saya bisa jatuh miskin, saya lebih banyak bersyukur. Ternyata ujian kekayaan itu lebih berat daripada ujian kemiskinan Bang Nasir. Masya Allah. Alhamdulillah,
Aisyah juga senang lihat Bang Sulaiman itu soleh balik kayak dulu lagi. Yang satu soleh, yang sebelahnya soleha. Aisyah! Astagfirullahaladzim Bapak, jangan teriak-teriak, ini rumah Allah. Sekarang kamu pulang. Pulang! Pak, tolong sabar dulu Pak. Diam. Diam kamu. Kamu tuh jangan suka mempengaruhi anak saya ya. Saya itu mempercayai ibu kamu agar anak saya ini bisa dididik dengan agama. Bukan untuk jadi istri kamu. Bapak, Bapak kok ngomongnya kayak gitu? Aisyah, lebih baik kamu ikut Bapak ke Samarinda. Kalau kamu lama-lama di sini, bisa-bisa pernikahan kamu dengan Faruk jadi batal. Enggak, Pak. Enggak. Aisyah nyaman di sini. Enggak bisa. Sekarang juga kamu harus pulang. Pulang! Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kita pulang. Kan bang? Iya man, Bilqis man. Astagfirullahaladzim, Bilqis. Kenapa kamu jadi parah kayak gini? Mungkin dia mau sholat. Bilqis mau sholat? Wudu dulu ya. Tempat wudu wanita tuh ada di bawah. Ayo aku antri. Kasihan Bilqis. Balik. Ayo, mau lari kemana lo? Hah? Cantik-cantik kok maling lo? Siapa ini? Ajar balik. Tunggu. Kamu mau kemana? Kamu tidak perlu bantu itu perempuan. Bapak udah tahu semuanya. Perempuan itu seorang rentenir yang jahat di daerah kita ini. Tapi kasihan dia, Pak. Dia butuh pertolongan. Aisyah janji. Setelah Aisyah menolong dia, Aisyah langsung pulang ke rumah. Tapi janji ya? Iya, Pak. Ayo udah sekarang Bapak pulang duluan ya. Ngapain sih ada di sini? Kamu bisa terluka. Ya Bang Sulaiman, semuanya dengerin ya. Bilqis itu sama kayak kita. Jadi jangan pernah sakitin Bilqis. Tapi dia udah maling di warung Pak Tony, Mbak. Udah aja. Tapi dia udah maling di warung Pak Tony, Mbak. Udah aja. Stop. Ucup, Nirin. Lu beruang keroknya lu, kagak ada otaknya lu, semua lu. Gak boleh begitu, dia manusia juga. Gak ada hak lu ngehakimin dia. Pak Sulaiman, bawa pergi aja. Aisyah, bawa pergi Bilqis. Udah bapak-bapak, ibu-ibu udah dong. Kita tuh gak boleh main hakim sendiri. Kasihan Bilqis, dia juga kan manusia. Yes.
Iya, Man. Kasihan dia, Man. Kalian mau apa? Tolong dipegangin tangannya. Iya. Ini apa-apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadikan kita bulan wal baqin dalam tafrim alladziina yu'minuuna bil ghaibi wal qiyamis salaata wa mimma Allahu la ilaaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samaawaati wa ma fil ardi man dzal ladzii yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina jinni wal insi innista'ta'tum an tanfuzuu min aqtari samaawaati wal ardi qul uhiya illa ya anna mustama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'ana ajaba. Saya sudah banyak berbuat dosa di kampung ini. Ibu-ibu makasih ya. Alhamdulillah, Bilqis. Ini semua karena Allah itu Maha Penerima Taubat, Maha Pengampun. Bertaubatlah, Bilqis. Sulaiman, ada apa? Sulaiman, kamu kenapa? Ada yang mau diomongin. Tapi salat asarnya udah mau dimulai. Sebentar lagi kan takbiratul ihram. Mendingan kita masuk yuk. Kamu imamin aku ya. Jangankan imamin kamu salat asar, imamin kamu salat lima waktu dan salat tahajud juga aku mau. Maksud kamu lima waktu? Bilqis, setelah semua yang udah kita laluin dan atas kehendak Allah, kau mau kan menjadi istri aku? Kamu yakin gak ada yang cemburu? Bilqis, aku ridho kok kalau kalian nikah. Ini juga salat berjamaah aku terakhir di sini karena aku harus ikut Bapak ke Samarinda. Calon suami aku juga tinggal di sana kok. Aisyah, kamu mau menikah? Insya Allah, Bilqis. Alhamdulillah. Iya, aku juga pengen berbakti sama Bapak dan ikutin semua perjodohan yang Bapak atur. Oh iya, Bilqis, Bang Sulaiman itu orang yang unik loh. Sayang kalau kamu tolak. Syah, kamu ada-ada aja. Jadi gimana? Kau mau kan jadi istri aku? Sulaiman. Kita kan udah wudu. Mendingan gimana kalau kamu sekarang imamin aku sholat asar aja? Soal jawaban yang tadi, boleh ya, kalau aku pikir-pikir dulu. Jika ia sudah ditakdirkan menjadi seorang gubernur, maka jadilah dia seorang gubernur. Kamu beruntung ya, sudah menikah sama orang yang soleh kayak Sulaiman. Pasti kamu bahagia sekali ya. Syukur alhamdulillah, Bu. Sulaiman banyak mengajarkan saya ilmu tauhid. Alhamdulillah. Sikap terbaik untuk kita adalah menerima takdir Allah dan percaya bahwa itu adalah yang terbaik. Maka sebaiknya kita bisa saling mendoakan.
Kenapa lu diam, Man? Man? Sulaiman. Cuman ini, apa kita bawa ke rumah sakit aja, Le? Sulaiman. 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 Bang Nasir. Sulaiman enggak apa-apa kan? Innalillahi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sulaiman.